Sini kali ini aku mau membahas apa sih penyebab short circuit ataupun arus pendek pada device B60 atau B80 kalian. Yang pertama adalah karena device jatuh. Ketika device kalian jatuh ke tanah, boom, ini dapat menyebabkan adanya dislokasi komponen baik di dalam mesinnya ataupun part-part lainnya lah. Karena ketika komponen yang dislokasi itu bisa menghambat kinerja dari sistem tersebut. Makanya bisa menyebabkan short circuit ataupun arus pendek. Oke. Yang kedua adalah karena baterai error. Ya. Jadi seperti kalian tahu adalah baterai ini adalah sumber utama kehidupan dari vape ya. Otomatis ketika baterai kalian error ya sudah pasti pendistribusian energi listrik dari baterai ke sistemnya, ke mesinnya dan ke pin itu menjadi terganggu. Yang ketiga, terkena air ya. Seperti yang kalian tahu, mau device apapun, mau barang elektronik apapun, ketika sudah terkena air itu sudah pasti konslet atau arus pendek. Makanya jangan sekali-kali kalinya kalian nge-vape sambil mandi, oke? Bijaklah dalam nge-vape. Yang keempat, yang terakhir, leaking. Ya, yang udah kalian pasti tahu toh ya, kalau liquid itu adalah cairan. Jadi ketika leaking, cairan itu masuk ke dalam sistem, itu bisa menyebabkan arus pendek ataupun konsleting. Maka dari itu, ketika kalian mendapati device kalian sedang leaking, maka bersegeralah untuk mengeringkan dengan tisu, oke? Tisu lo ya, bukan tisu meh. Sorry. Biasaan.